Sebelum kita menuju ke gua Lewengar Sancang, kita melalui jalan setapak yang sangat rawan gitu, dan di sini ada aliran air yang penuh dengan batu-batuan, dan bus kita ada di sana tuh. Dia begitu. Ya, ternyata beliau bilang bahwa yang hebat itu sesepuhnya. Dengan kita aja, dengan gaya yang sudah modern seperti ini, lelah. Apalagi dulu di zaman dahulu kala, yang banyak hal-hal yang di luar akal sehat terjadi. Ya, tapi apapun bentuknya, apapun yang terjadi, tetap kita akan bersilaturahmi. Dan Allah menciptakan di dua alam. Alam kehidupan yang nyata dan kita, alam kehidupan goib yang tidak terlihat. Tapi kalau Allah mengizinkan, kita bisa bersilaturahmi dengan mereka yang kasat mata. Ya, Kang Haji ya? Ya. Mudah-mudahan sesepuhnya Kang Haji di masa lalu memberikan petunjuk-petunjuk yang betul-betul bermanfaat untuk ke depan. Ya, hakikatnya Allah mengabulkan segala apa yang dituju beliau tentang semua ini. Yuk ikutin terus sampai guanya nanti. Salam persahabatan. Bah, ini mereka mana, Bah? Kelihatan di mana, Bah? Kemana ini? Menuju ke... Di yang tadi bos kita itu mandi, itu tempat pemandiannya sesepuh beliau di masa-masa dulu, gitu. Nah, waktu dia duduk di satu pohon besar di bawahnya, itu pertapaan. Dan sekarang kita menjelajah ke Guha Leweng Sancangnya, ya. Ada apa aja keanehan di sana? Yuk ikut terus satu lembah Rengganis. Sebentar lagi nyampe kok. Ya, Bah ya. Iya. Bye bye. Lautan, cuman lautannya sekarang karena mungkin musim kemarau jadi rada saatnya. Yuk atuh kita ngopi dulu yuk sama si mama sembari kita ngobrol ya. Yuk. Capek? Capek banget. Masih 2 kilo lagi kita ke gua Leweng Sancangnya. Sangat luar biasa. Perjalanan yang membutuhkan tenaga ekstra. Ya, pokoknya terus ikutin Adventure Ratu Lembah Rengganis dimanapun. Ya, dan salam persahabatan. Yuk, nanti kita ke guanya. Bye. Kurang nggak angkat dan sampean lagi.
Pionon yuk. Kita hampir nyampe gua leweng Kancang. Nah, sebelum kita ke guha, kita itu menemukan air terjun Cikahuripan. Arti Cikahuripan bahwa kita itu hidup. Hidup itu penuh dengan kebahagiaan, diiringi dengan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran hidup kita. Nah, di sini sangat indah. Ya, di sini kita bisa mandi, berbasah-basahan, bisa cuci muka supaya segar, karena perjalanan dari leweng Sancang ke guhanya Sancang itu sangatlah jauh, berpuluh-puluh kilo. Ya, di sini kita menyegarkan dulu posisinya, mandi dulu ya. Ikutin terus perjuangan, atau bukan perjuangan, atau perjalanan Ratu Lembah Rengganis. Yuk, dengan mistisnya, atau dengan spiritualnya, atau dengan yuk, ketemu lagi. Nah. Sempurna air yang ada di sini, alami, langsung dari hutan, langsung dari akar pohon yang besar, dan seger banget ya. Allah menciptakan begitu sempurna, dan inilah keistimewaan alam leweng Sancang, dimana sebelum kita masuk guhanya kita melihat pemandangan yang sangat sempurna. Dan kita bisa mandi dulu di sini ya. Aduh, mataku pedih. Ya, mudah-mudahan siapa aja yang mau kesini, yuk ikutin. Dan ikutin terus satu lomba Rengganis ini ya, di setiap petualangan-petualangannya. Dan kita sekarang maju ke gua Sancang untuk napak tilasnya bos kita, Haji Entang Suhendar. Suhendarnya Haji Entang Suhendar, karena napak tilas sepupu-sepunya dulu yang memperkenalkan tempat ini sebagai sempurna dan indahnya kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan selalu berbahagia melihat dan mandi di hutan ini. Yuk, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Mangga. Pasangannya. Pangdan namina di leuweung, teu aya nu ngajaga ngariksa ya Iwal anu gaduhna nu biasa. Lalanya. Nah, kita udah nyampe di leweng Sancangnya. Kebetulan di sini banyak kelelawar-kelelawar berkeliaran ya. Gitu. Dan di sini juga tempat apa, Bah? Tempat bermusimnya Prabu Siliwangi ya. Dan Prabu Siliwangi tilamnya di sini ya.
menghilangnya di sini ya. Sini bos. Nah, ini napak tilas karuhun-karuhunnya atau sesepuhnya Haji Entang, di mana tempat inilah yang ditunjukkan secara spiritual, secara indera keenam, dan mudah-mudahan beliau dengan turunan-turunannya atau dengan sejarah-sejarah kesepuhannya membawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apapun bentuknya, yang pada intinya kita tetap ingatlah segala sesuatu Allah yang menentukan. Yuk, ikutin terus. Turun ya, Pak? Ya, ngajar-ngajar, Ji. Duduknya, Allah. Tengah, Bang. Alam banget nih, Pak. Mohon alam, Bu. Rekayasa, dan pelan-pelan. Sok, jangan keluar KB. Napak tilas di Leuweung Sancang sudah berakhir. Kita akan lanjut ke daerah Banten ya. Ikutin terus Ratu Lembah Rengganis di setiap episode-episodenya. Dan ada sesuatu yang sangat luar biasa pengalaman di Leuweung Sancang ini. Semua asri, alami, dan terasa sejuk di hati ya. Dan jangan lupa kita semua bahagia ya. Dan satu salam persahabatan dari Ratu Lembah Rengganis dan tim. Yuk, ikuti terus. Yuk, bala. Nah, kita sekarang arah ke base camp lagi. Istirahat sebentar dan setelah itu capcus lagi Banten. Yuk, ikutin terus yuk. Ayo, A. Tell me that you love me.